Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Panugerah Malang. Pemirsa, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menegaskan Kota Bandung belum akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurut Odet, sebelum diberlakukan harus berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Setelah mengkaji lebih dalam terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bandung, Odet M. Daniel selaku Ketua Gugus Tugas mengatakan sampai saat ini pihaknya belum memutuskan hal tersebut. Dirinya bersama gugus tugas lainnya telah sepakat untuk berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Selain berkonsultasi dengan gubernur, pihaknya pun harus mematangkan koordinasi dengan kota dan kabupaten di sekitar Kota Bandung karena berkaitan langsung dengan akses masuk ke Kota Bandung yang berbatasan dengan wilayah lain. Sampai hari ini tadi kita sudah ada masa uji bahas juga itu, tapi kami belum memutuskan itu. Kalaupun kita mau memutuskan ke arah sana, ya kita sudah sepakat tadi bahwa kita memang Kota Bandung ini juga kita harus berkoordinasi dengan beserta gubernur barangkali. Kenapa? Karena gubernur merupakan perwakilan dari pemerintah pusat di Jawa Barat, saya kira. Dan mudah-mudahan setelah kita mengadakan pesan gubernur, dan kita pun bisa bersama-sama dengan gubernur, dan diharapkan kalaupun nanti ya harus terjadi ada PSBB, barangkali ini bisa juga kita berharap bisa lebih komprehensif karena nanti akan dikoordinasikan dengan kota kabupaten yang lainnya. Odet menambahkan akan lebih memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Forkopimda sebagai bagian dari gugus tugas dan segera melakukan upaya efektif berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Kombespol Ulung Sampurna mengatakan hingga saat ini pembatasan jam malam tidak diterapkan di Kota Bandung, serta orang yang berkerumun atau berkumpul akan dihimbau untuk membubarkan diri. Kita himbau untuk kembali ke kerumunnya. Adapun pembukaan dan penutup jalan juga untuk menyekat tidak meluasnya orang lalu lalang dan atau berkumpul atau nongkrong. Ada penambahan titik penutup Pak. Kita lihat dari potensi dari masyarakat sendiri, sepertinya sekarang ini mungkin masyarakat dengan hari ini agak jenuh atau bagaimana mungkin akan kita pindah. Tapi berdasarkan keputusan dari Forkopimda, karena kemarin membuka tutupnya pun berdasarkan dari pemerintah untuk menjekat aktivitas masyarakat untuk melakukan bergerombol atau berkumpul di suatu tempat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.